Dan akhirnya membuka majelis yang mulia ini dengan sami-sami melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sumpah dan bai'at. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ya hadi majelis dakwah Hamzah Nodi 2, insyaallah pengurus besar Nahdlatul Wathon sebelum memasuki tahun 2022 yang ketua umum pengurus besar Nahdlatul Wathon akan menyelesaikan tugas di organisasi Nahdlatul Wathon, insyaallah Nahdlatul Wathon dengan lengkap tersebar di 34 provinsi. Syukur alhamdulillah majelis dakwah Hamzan Wadi 2 telah berusia 5 tahun. Mari terus ajarkan dan sebarkan dakwah rahmatan lil alamin. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk berbuat baik oleh Yang Maha Baik. Yang pribadi juga pada perayaan hari jadi kelima Majelis Dakwah Hamzah Nodi 2 juga insya Allah yang ingin Nahdlatul Wathon mempunyai TV. Cuma dari TV kita diminta berawal dari TV online dan insya Allah hari ini akan di launching dan insya Allah akan diresmikan oleh Rois Am, pengurus besar Nahdlatul Wathon.